Sebuah pesantren di Kudus, Jawa Tengah memberikan pelatihan untuk mengasah keterampilan seni kaligrafi. Ini juga jadi kegiatan ngabuburit para santri di areal persawahan. Sekitar 100 santri dari berbagai daerah di Indonesia dan Thailand mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Seni dan Kaligrafi Al-Quran Modern Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain mendapat kajian ilmu Islam selama 25 hari, para santri mendapatkan materi pemahaman seni kaligrafi Al-Quran. Untuk mengasah keterampilan santri dalam melukis kaligrafi, mereka diajak praktik langsung melukis kaligrafi di hamparan sawah sambil menunggu waktu buka puasa. Kan saya dari nol, gak pandai apa-apa. Yeah. Dari sini, aja dari nol sampai pandai. Gitu. Tenang pas lihat yang karya dibikin oleh diri sendiri ini, senang. Pesantren ini juga mempelajari seni kaligrafi terapan, kaligrafi kontemporer, dan kaligrafi klasik. Nantinya hasil karya para santri bisa dibawa pulang ke kampung halaman sebagai kenang-kenangan.